Dedaran masih kuangan, amunisi masih sebuah kuangan. Ken-ken caranya jani ye. Duh, sing jadi kerana kira-kira harus tetap menjalan. Ini siapa? Ampir roti yang lagi. Bedil tahwin kelong dasi. Yang kenang sisanya. Bang senjata apa sing? Apa bang tiing kan? Kiraga harus tetap balik persenjataan. Kuali ingat Kiraga harus ngastiti pangeraga man keselamatan. Itu kan ini yang raganya lanang jani. Buat apa mandi? Toh nanti kita keringat lagi. Lagi pula tidak ada perempuan pun di sini. Mandi tak mandi siapa yang tahu? Badan kita ini tahan air. Sarwa sanjata, sarwa wanda.
ke Tanah Haron tinggal 2 hari perjalanan. Sekarang hampir gelap. Saya minta bantuan kepada kalian. Apakah kita terus bergerak atau istirahat di sini? Tapi ingat, ini desa sangat miskin. Makanan tak ada mencukupi untuk pasukan kita. Sebagian harus berangkat sore ini, sebab kondisi perjalanan akan terasa berat. Dan sebagian dia yang memimpin. Besok pagi harus sudah berangkat. Jika bergerak malam, itu lebih aman. Kita harus memikirkan pengintaian dari udara. Kita tak tahu apakah kita melewati jalan terbuka. Untuk itu, sepertiga dari kalian berangkat sore ini. Terutama pasukan yang membawa senjata berat. Yang berangkat besok pagi adalah pasukan yang dapat bergerak cepat. Tapi ingat, begitu dekat desa Pesagi, saya larang keras pasukan untuk memasuki desa itu sebelum kita akan bergabung. Siap. Niki, J. Kantun ngedas-ngedasin bedil. Perjuangan selama ini, Wirage sarang bedil pun Niki berjuang bersama-sama. Man, ngelain tuni ngudek bedil kan? Ingat, J ya keluarga. Ik selalu ingat jak keluarga, J. Tapi ik masih memikirkan kemerdekaan Indonesia sareng rakyat-rakyat Baline sami. Ji nyatuan keluarga, ik gak ngelah masih keluarga. Ngelah kurnan, ngelah panak. Apa bin kurnan sedang beling? Tuh dengan ik sebat. Kurnan beling bakat kalain. Ibon rago ken-ken masih kabar nih. Saya berada di pihak yang berseberangan. Dan saya yang berada di hadapan saya adalah istri dari sahabat saya, Mukhtar. Seandainya saja Ngurah Rai tidak bersikeras untuk menyerahkan dirinya, tentunya ini tidak perlu terjadi. Kata-kata Tuan bertentangan. Tuan sudah menangkap saya. 2 suami saya berubah pikiran, berubah jalan, berubah nasib. Tuan tidak akan pernah berhasil. Dan saya juga tidak akan pernah menyesali pertemuan kita sebelum ini. Ada Dharma,
dan karma di sini. Sukarno itu sangat keras kepala. Tidak ada gunanya membela kendak dia. Saya di sini untuk mencegah peperangan lebih lanjut dari gagasan gilanya. Mencegah dari banyak orang yang korban untuk itu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Saya tidak mencari kebenaran. Saya hanya melakukan dharma saya. Lakukanlah juga dharma Tuhan. Bangunlah badannya untuk Indonesia raya.